Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Oke, okay, semoga teman-teman Cordova 3 semuanya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. So today we are going to study English with Miss Citra. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris dengan Miss Citra. So before we study, let's pray begin. Amin, oke, okay everyone. Are you ready for study? Oke, okay, so sekarang, sebelum kita masuk ke materi baru, kita review dulu ya pelajaran minggu kemarin, yaitu kita sudah belajar mengenai colors. Oke, okay, kita sudah belajar tentang colors, yaitu warna. Oke, okay, jadi dalam bahasa Inggris ada warna apa saja, teman-teman? Oke, okay, yang pertama, orange. Lalu ada warna white, blue, black, red, yellow, and green. Good, so ini semua warna-warna dalam bahasa Inggris. Teman-teman pasti sudah hafal ya, artinya oke. Okay. Orange is oranye, white is putih, blue is biru, black is red yellow is kuning red is merah and then green is hijau very good teman-teman sudah uh, mengingat semua ya nama-nama warna dalam bahasa Inggris oke okay. so kalau sudah kita lanjut ke halaman selanjutnya next open your book page 6 sekarang buka bukunya halaman 6 di sini ada alfabet. Oke. Di sini ada alfabet dalam bahasa Inggris. Sebelumnya, mari kita dengarkan audio terlebih dahulu ya, teman-teman. A A B C d e f g h i j k l m N O P Q R S T U V W X Y Z Oke, okay, finish teman-teman, sudah selesai. Sekarang kita sebutkan alfabetnya bersama-sama ya. Oke, okay? please repeat after me. Sekarang ulangi ulangi setelah Miss ya. A B C d e f g h i j k l m n o p q R S T U V W X Y n Z Good job! Oke teman-teman, sekarang kita bernyanyi bersama-sama ya lagu alfabet Oke, ikuti Miss Citra ya One, two, three, go! A, B, C, D, E. Teman-teman, pasti sudah hafal ya lagu alfabetnya. Oke, sekarang di sini kita akan mempelajari alfabet dalam bahasa Inggris, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, ya teman-teman. Jadi, diingat-ingat, ya teman-teman, A, B, C sampai huruf Z. Oke, oke, kalau sudah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Oke, okay, look at your book page 8. Sekarang buka bukunya halaman 8. Oke, okay, now there are shapes and numbers. Oke, okay, ada bentuk-bentuk dan angka. Oke, okay, teman-teman, sebelumnya mari kita dengarkan audio terlebih dahulu. Let's check it out. A square. A triangle. a circle a rectangle a star oke okay, setelah kita mendengarkan mari kita baca bersama-sama ya a square a square a triangle a triangle A circle, a circle, a rectangle, a rectangle, a star, a star. Good job! Sekarang kita artikan ya, teman-teman. A square, ada yang tahu? Apa sih bentuk ini? Yes, ini adalah kotak ya kotak lalu a triangle apa ya artinya bentuk apakah ini what shape is this yes segitiga and then a circle what is the meaning of a circle oke okay, lingkaran and then a rectangle persegi panjang And then the last one is a star. Yes, bintang. Pintar teman-teman semuanya. Sekarang Miss mau tanya warnanya ya. What color of this square? Warna apa square ini? Warna apa kotak ini? Yes, this is a blue square. Good. And then how about this? Bagaimana ini? Oke, okay, a red triangle. And then this one, yang ini warna apa lingkarannya? Oke, okay, a green circle. Next, kalau ini warna apa ya persegi panjangnya? Good job, a purple rectangle. And then the last one, star. Yes, yellow star. Very good. Ini jadinya, ada kotak yang berwarna biru, lalu segitiga merah, lingkaran hijau, persegi panjang ungu, dan bintang kuning. Very good. Diingat ya, teman-teman. Oke, kalau sudah dilihat di bawahnya yang selanjutnya. Sekarang kita akan mempelajari about numbers. Sekarang kita akan mempelajari angka-angka. Mari kita dengarkan audio terlebih dahulu. One, Two. Three. Four. five, six seven, eight, nine, ten. Oke, okay, jadi di sini ada angka-angka dalam bahasa Inggris. Teman-teman pasti sudah bisa ya berhitung dari angka 1 sampai angka 10 menggunakan bahasa Inggris. Sekarang kita sebutkan bersama-sama ya. One, two, three, four, five, six, 7, eight, nine, ten. Excellent. Jadi kita sudah tahu angka satu sampai angka sepuluh dalam bahasa Inggris. Teman-teman, pintar semuanya. Oke, kalau sudah coba, kita lihat uh, selanjutnya di sini. Di dalam kotak ada beberapa shapes, ada beberapa bentuk-bentuk yang jumlahnya lebih dari satu. Sekarang, mari kita lihat bersama-sama ya. How many blue squares? Ada berapa banyak kotak berwarna biru? Ayo coba kita hitung bersama-sama yang mana saja kotak berwarna biru. One, two, three. Very good. Ada tiga. Sekarang how many um, how many yellow stars? Ada berapa ya bintang yang berwarna kuning? Oke, okay, let's count together. One, two, three, four, Five, six, seven, eight, nine. Good job. And then next, how many green circles? Ada berapa ya lingkaran yang berwarna hijau? Let's count again. One, two, three, four, five. Six, oke, okay. there are six, oke, okay. teman-teman seperti itu ya. Jadi kita sudah bisa berhitung menggunakan bahasa Inggris dari angka 1 sampai angka 10 Oke, okay, teman-teman. Baik, teman-teman. Sekian pembelajaran bahasa Inggris dari Miss Citra hari ini ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, okay, sebelum kita akhiri, let's say hamdalah. Sebelum kita mengakhiri, mari kita membaca alhamdulillahirabbil ya alamin. Oke, okay, thanks for your attention. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.